Alhamdulillah ini jam setengah dua, aku baru ketemu nasi. 2.4G 的, 要再输一次。 Oh, 好, 没关系. 你吃这么多? 这个一粒店给的。 Majikanku heran, kamu makan banyak amat gitu kan. Dari Warung Indo Royal Nanjing, aku ulangi lagi soalnya tadi ketabrak ada majikan aku. Ini nasi kuning sultan. Langsung ambrol dari tulangnya. Tahu ambrol enggak? Ambrol bahasa Cilacap. Peyek. Baru aku buka tadi, ini peyek ikan teri. Kayak di Indo. Ada peyek, ada tempe, ada nasi kuning. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karunyong, bodo kita sariung, Cilacap orang apa korang kebenak. Alhamdulillah ini jam setengah dua, aku baru ketemu nasi. Dan di depan aku ini ada penampakan nasi kuning sultan ya. Ini sisa-sisa yang dikasih sama Warung Indo Royal Nanjing. Alhamdulillah masih ada. Siang hari ini gak ada waktu masak. 2.4G的要再输一次。 Oh, 好，没关系。 哦，你吃这么多？ 这个一粒店给的。 Majikanku heran, kamu makan banyak amat gitu kan. Terus, apa ya? Aku tadi gak sempat masak karena habis nganter Mbak Nini nyalon. Jadi, alhamdulillah ini masih ada sisa-sisa. Dari Warung Indo Royal Nanjing, aku ulangi lagi soalnya tadi ketabrak ada majikan aku. Majikan aku mau pergi. Kelaparan banget, ini jam setengah dua baru ketemu nasi. Karena Mbak Nini tadi habis dari salon mau ngapain rambut, lama banget ya. Yuk, mari makan teman-teman. Tadi aku udah sambil sambel. Ini sambel aku sedikit sih, nggak banyak. Cuma sayang kalau dibuang. Jadi aku masukin aja ke sini. Kebetulan di sini, tadi aku udah cobain orek tempenya nggak begitu pedas. Jadi aku tambahin sambel sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin itu sebenarnya di tempat di Mika itu ya, cuma karena aku masukin kulkas jadi kan dingin. Nah tadi aku panasin lagi pakai panci. Tapi ini timunnya nggak aku panasin, cuma agak-agak layu karena udah dari kemarin. Soalnya aku masukin kulkas sih, tapi masih oke lah. Ya, aku langsung. Ah, dia, siapa? Hui lang fang. 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 Ah, dia,
By the way, ini karena dari toko Indo yang sama dari kemarin itu, ini sama juga ya, bisa dikirim ke seluruh Taipei dan sekitarnya. Bisa pakai Gojek loh teman-teman, nggak cuma di Indonesia yang pakai Gojek, di Taiwan juga ada Gojek tahu. Gojeknya ramah. Gojeknya ramah, baik, sopan. Terus kalau untuk tanya-tanya harga silakan kepoin di Facebooknya langsung ya. Langsung kepoin di Facebooknya Royal Nanjing. Ini sambal teri yang waktu itu dikasih juga.
masih ada sisa. Dikasih satu mika. Ini tutupnya aku gunting. Aku ganti pakai tangan aja lah teman-teman, karena bakal lebih afdol kalau makan pakai tangan. Ya, kelihatan banyak banget. Ini nasi kuning sultan. Oh, ayamnya empuk banget nih. Langsung ambrol dari tulangnya. Tahu ambrol enggak? Ambrol bahasa Cilacap. Ini aku sekaligus syukuran nambah kontrak ya, makan nasi kuning, tapi sendirian syukurannya. Ini tulangnya udah misa-misa sama dagingnya, empuk, dagingnya empuk. Tuh, diawur-awur emplok udah kayak Farida Nurhan. Tuh teman-teman, jadi aku tuh apa aja doyan ya, asal kalau lagi lapar itu semua makanan bagi aku enak, asal itu halal ya. Hampir lupa, aku juga punya peyek nih. Peyek baru aku buka tadi, ini peyek ikan teri. Kayak diimbo, tetap ada peyek, ada tempe, ada nasi kuning, semuanya ada. Kerupuk, kemarin aku makan pakai kerupuk, sekarang pakai peyek. Ini juga sama, dari toko Indo Royal Nanjing, semuanya ada. Kalau untuk pemesanan dan info-info lain, kalian kepoin sendiri di Facebooknya Royal Nanjing ya, toko Indo Royal Nanjing. Ada yang jatuh eman-eman. Kan bersih di dapurku ya, setiap hari aku pel, aku lap. Aku sayang-sayang, makanya kenapa dibilang dapur kesayangannya, karena setiap hari dilus-lus. Ini kalau yang nggak doyan makan, nggak bisa makan banyak, ini bisa dimakan dua kali. Tapi berhubung aku tuh orangnya rakus, sekali aja bisa habis. Sambalnya aku juga aku awur-awur gini biar mantap jiwa raya merdeka. Tuh udah kayak Farida Nurhan belum nih makannya? Belum ya, aku nggak mau ikut-ikutan deh, pokoknya I want to be myself. Nanti kalau misalkan aku ikut-ikutan apa gimana, nanti aku dikiranya plagiat, peniru. Ya udah kayak gini aja apa adanya, pokoknya makan, hidup makan. Majikan aku tuh baik ya. Orang makan nyanding HP gini, nyanding kamera. Enggak ngomel. Ada mic juga, ada baju, alat-alat. Terus malah ngasih tahu kalau wifi-nya ganti password. Pakai nomor telepon rumah sini passwordnya. Dikasih tahu, takutnya aku nggak bisa nyambung internet, padahal aku juga punya internet unlimited 3 bulan.
aku sampai lupa nggak minum dulu tadi. Tapi tadi habis pulang dari salon udah minum sih. Karena ini tulangnya misah sendiri ya. Karena panas banget di luar itu sampai 36 derajat, udah kayak di Arab. Ini peyeknya enak banget. Ini teri sama orek tempenya menyatu. Minum dulu ya, seret juga. Mohon maaf nanti kalau suaranya seruput-seruputnya itu kenceng, karena memang kalau pakai mic itu membantu aku ngomong gitu ya. Kayak misalkan waktu kapan hari itu aku pakai mic, dihujat, dibully, apa segala macem, katanya makannya jorok, apa kan suaranya itu ya kayak gini. Memang kalau pakai mic, meskipun kita suaranya kecil, kalau udah pakai mic itu jadi gede. Sampai tumpah-tumpah. Teman-teman ya, jangan dibuang. Di luar sana banyak teman-teman yang gak bisa makan. Di belahan bumi manapun, pasti ada orang-orang yang kekurangan makan. Hah? Hah? Bentar teman-teman. Semua? Oh. Nenek minta ini nyuci termos. Nggak diisi lagi. Termos tadi bersih kok, cuma hah? Toy. Ada, aku sen ci fan la. Ni ha mi ci a. Wo ha zai ci. Kebiasaan nenekku tuh kalau aku lagi makan gini, dipanggil-panggil. Ada nyebokin, dipanggil-panggil minta air apa. Sabar, sabar. Bayarnya lagi. Bubuk yang putih kemarin itu masih ada. Cuma aku pengen nyobain banyaknya.
去奶奶们过一些的。Mau habis. Nyang banget, porsinya benar-benar sultan. Banyak, enak. The best pokoknya. Sampai lemas kekenyangan. Hah? Saya juga nenekku tuh bawel, lewat ngomong terus. Paling masih, ini tuh ya paling masih, ini nacang cang de, aja naga nih. 黑黑的 不是那一样 黑黑的 都是 九九的我给他泡漂白水 九九的不行啊 对啊, jadi ini lagi bahas masalah dalemannya anaknya mbahku sama menantunya mbahku. Dalemannya anu kutikan, nanti kutikan lah, hitam-hitam. Corok. Alhamdulillah enggak kerasa sambil ngobrol sambil makan, kenyang. Sekarang wajah minum bismillahirrahmanirrahim. Aku masih ada sate. Besok-besok aku mau bang sate ya. Alhamdulillah. Yaudah teman-teman aku mau pamit dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.